Kita juga tahu gitu. CR21 apa? A. Emang A kan ya? Halo, saya Belinda dari Seni Kuliner Angkatan 2021. Ini lagi praktek seni dan inovasi makanan. Kita lagi praktek ice carving. Ini kita ada praktek ini di semester 3. Ini seru banget dan menyenangkan karena di kampus lain belum tentu ada praktek seperti ini. Oke, hari ini kita ada pembelajaran tentang praktek ice carving, bagian mata kuliah dari seni dan inovasi, di mana di sini para siswa diperkenalkan bagaimana cara membuat ice carving. Ice blocknya sudah ada. Kita di sini ada beberapa alat di ice carving. Seperti ini ada triangle, ada chisel juga yang lagi digunakan, ada chainsaw, ada yang mesin, ada yang manual. Di mana tujuannya ini supaya siswa tahu bagaimana membuat ice carving. Nanti bila mereka terjun ke dunia industri, mereka tidak kaget lagi apabila menemukan hal-hal seperti ini, seperti ice carving, fruit carving, dan coklat carving. Untuk ice carving, mereka sedang melakukannya. Terima kasih. Kami sedang melakukan matkul seni inovasi makanan, yaitu ice carving. Jadi nanti kalau saya sih, saya buatnya nanti angka 21. Cuman kalau teman-teman saya yang lain, ada yang bikin huruf C, huruf A, terus angsa, lalu ada huruf A lagi, gitu. Kemarin sih kami udah praktek fruit carving, terus kemarin juga ada praktek buat dari gula. Jadi buat kayak seni dari gula gitu. Halo, nih kita lagi bareng sama Aston. Jadi kelompok kalian buat huruf apa? Kita kelompok ini membuat huruf C bersama saya sendiri, Eugene, Sylvia, dan Rere. Lagi ngapain nih kak? Lagi ice carving. Mahat huruf apa nih? Kelompok aku buat huruf A. Kelompoknya yang mana nih? Kelompok yang itu, ada 4 orang. Makasih kak. Iya, sama-sama. Nama saya Dixon Davin, saya dari Prodi Culinary Arts Pradita. Jadi hari ini saya sedang ice carving ya. Saya ice carving angsa. Kenapa saya milih angsa? Karena angsa itu cantik dan saat dilihat tuh juga menawan gitu. Halo, nama saya Dionysius. Kenapa tim kita mengukir huruf A? Karena melambangkan dari kelas kami, yaitu kelas A gitu. Nama saya Angelina dari kelompok yang membuat angka 21. Kenapa saya membuat angka 21? Sebab kami dari angkatan 2021, jadi kami membuat 21 dan teman-teman lain membuat CA dan buat angsa.